Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petani Blitar Channel. Di pagi hari ini, proses pemilihan buah atau penyortiran buah yang paling bagus. Dan jangan lupa mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Jika video-video saya bermanfaat, share ke tempat teman-teman Anda. Dan untuk pemilihan buah yang seperti ini, yang lonjong, ini dipilih, ini dibuang. Caranya seperti ini. Saya buang semua. Kemarin saya sisakan 4. Saya sisakan 1 yang lonjong seperti ini. Untuk pemilihan buah tergantung batangnya. Kalau batangnya besar, saya sisakan 2. Kalau yang kecil cuma 1. Jadi satu pohon satu seperti ini. Nah, ini, dan tunas di sini harus dihilangkan supaya tidak menghambat perkembangan buah. Seperti ini, dibuang aja. Juga ini dibuang semua seperti ini. Dan ini rata-rata saya buahkan 1. Lagi ini. Nah, ini kan besar tapi agak jelek. Nah, ini kecil tapi bagus. Nah, ini dipilih aja, yang besar dibuang saja. Ini. Ini. Biarpun besar, kalau buahnya kurang bagus dibuang saja. Jadi saya ambil 1 yang ini, yang bentuknya lonjong seperti ini, teman-teman. Dan ini, nah seperti ini. Nah, ini dipilih, kita pilih yang seperti itu. Biarpun kecil tapi kalau lonjong disisakan. Jadi yang ini dibuang seperti ini. Itu dibuang. Ini lagi. Kalau kita buahkan 1, itu lebih aman. Lebih mudah mendapatkan breednya. Breed A. Ini. Dan bisa teman-teman lihat, nah, seperti ini buahnya. Nah, itu buahnya lonjong-lonjong. Nah, seperti ini di umur 36 HST. Sudah seperti ini buahnya. Nah, yang seperti ini sisakan. Itu lagi. Dan ini harus secepatnya disortir biar perkembangannya cepat. Itu seperti itu.
bisa pilih. Dan lonjong besar. Kita pilih. Jadi cara milihnya seperti itu. Nah, ini sudah ada yang besar, besar segini. Ini yang paling besar, bagus. Ini. Dan usahakan jangan sampai mengenai daun. Nah, itu. Dan masih juga ada yang kecil. Nah, seperti ini. Dan untuk cara menalinya, usahakan jangan sampai mengenai ini. Mengenai daunnya, soalnya akan luka nanti, berat. Seperti ini. Nah, ini masih ada yang kecil juga. Masih ada yang segini. Ini juga. Tuh sampai sana itu. Buahnya ini masih kecil. Biarpun besar, cuma kalau nggak mau lonjong seperti ini kan bulat. Kita buang saja. Kita pilih yang lonjong. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu cara pemilihan buah atau seleksi buah. Dan ini rata-rata 70% saya buahkan satu. Jadi yang dua cuma yang batangnya besar. Kalau dikira kita mampu, batangnya mampu, kita buahkan dua. Tapi kalau nggak mampu, satu aja. Soalnya biar pembentukan net itu biar merata. Dan jangan lupa mohon dukungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.